Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Afiq. For those yang dah 3 minit subscribe, thank you so much. So this video apa yang aku nak buat is Iskandar tiba. Okay, video kali ni aku nak tunjuk kepada korang. Okay, so kita tengok orang yang DM aku on Instagram lah. Macam ya, aku screen recording dulu, 3, 2, 1, go. Kita tengok general ni banyak yang nak cakap lah, yang aku tak ni sangat lah. Macam yang lama-lama punya, yang waktu dulu-dulu pun ada juga. Okay, yang first tadi, yang first kat bawah sekali, kalau korang tengok kat situ, ada yang aku first review tu, which is yang aku first dapat video barang free tau, ataupun coklat untuk aku review sendiri. Kau faham tak? Okay, pasal ada ini member aku silap. Ni member aku. Sekarang ni aku member dengan member dia. Kau faham? Member dengan member dia gitu. Aku kenal dia dulu daripada dia macam tu. Okay, so lepas tu ada ni ada, tak tahulah. Ni aku memang reply semua orang. Aku tak macam acah-acah famous ke apa. Sebab aku memang tak famous. So apa aku nak acah famous, betul lah. Jadi sebab aku tak famous, so kita tak payah acah-acah famous macam tu. Okay, so kita tengok dulu yang mana kita tengok. Okay, so first yang DM aku sebelum aku ni, iaitu dia ni lah. Okay, so dia ni banyak pula. Dia ni memang DM aku daripada dulu lagi lah. Tak ada dulu. Maksudnya start aku buat YouTube ni dalam tahun ni lah, dalam bulan lepas. Bulan lepas, 2 Ogos, bulan lepas lah. Bulan lepas, sekarang dah September. Okay, so dia ada reply tu, aku reply balik ni. Sebab walaupun aku ada 300 subscriber, macam mana sekali pun, kenapa aku nak kena, tak payah nak balas DM orang? Sebab sedangkan DM tu aku rasa macam diri aku ni tak famous mana pun kan. Tapi cuma kalau aku tak balas tu, macam lebih kurang more to busy. Sebab aku ada macam buat video editor, macam aku ada edit video lagi kan. Video aku banyak nak kena edit kan. So kalau aku tak balas tu, minta maaf lah. Tapi aku free dalam pukul 10-11 macam tu lah, lebih kurang. Pukul 10-11 tak, dalam pagi, pagi pun tak, petang macam tu aku free sikit. Macam dalam pukul 6, lepas tu 7 dah tak free, 8. Aku free dalam pukul 6 tu je, okay, pukul 6 tu je free. Okay, pukul 1 pagi, 1 sampai pukul 5 aku ada sekolah, kelas. Okay, lepas tu dalam pukul 6 tu je aku free, tu je lah. Okay, lepas tu ada cikgu luar. Cikgu luar pun ada DM aku juga. Dia tanya pasal yang, dia ada katalah, dia ada macam, dia ada puji lah, puji video aku yang buat apa, yang different between DSLR and mirrorless camera tu. Tapi aku tak power sangat bab tu kan. Aku macam try my best lah buat pasal apa yang aku tahu aku share, apa yang aku tahu aku share, apa yang aku tak tahu aku tak share, macam tu lah. Lepas tu ada pemenang giveaway tu, ada yang support aku, ada yang memang support aku lah, banyak yang support aku, thank you so much. Lepas tu ni ada yang apa, Assalamualaikum Abang Fi, saya peminat abang. Aku macam pelik lah, aku ada ke peminat? aku more tu orang yang subscribe aku tu macam orang yang suka tengok video aku je. Macam okay, dia subscribe aku, so dia suka lah tengok video aku. Maksudnya aku mad macam tu, tapi aku tak tahu pula orang siapa panggil aku peminat dia pula. Thank you by the way. Lepas tu ada, aku tanya kat lah, hey peminat eh, aku mana famous sangat? Lepas tu dia kata, abang famous. Aku cakap, mana ada, by the way content lah. Aku kata, thank you, welcome lah, tu je. Lepas tu dia reply, sorry aku, dia kata terima kasih follow, tu je. Lagi satu aku nak cakap, sebenarnya satu je, kalau my life lah, diri aku sendiri, orang tu follow aku, tapi aku tak follow back dia. Okay, macam aku lah, dia follow aku, lepas dia kata, tolong follow back. My life is macam ni, orang tu follow aku, tapi aku tak follow back dia. Macam aku, kau nak follow, tak nak follow, sudah, tu je. So siapa yang aku follow tu, bukan yang aku follow sebab, oh kau follow aku, aku follow kau balik. No, aku follow orang tu sebab aku suka tengok dia lah. Macamnya, okay, macam artis tu biasa, macam Iman Kamil biasa. Okay, Rock Mike ni aku follow. Lepas tu macam ada yang benda-benda lawak aku follow. Macam tu je lah kan, takkan aku nak follow benda-benda macam aku nak follow korang lah. Takde, gurau je. Okay, kalau aku tak follow back tu maksudnya, okay, kita tengok lah kat follower eh. Kat follower, okay, kat follower ada yang aku tak follow. Ni tak follow. Ada yang follow, tak follow. Okay, tu depends on korang. Kalau korang nak follow aku, anggapkan untuk aku follow kau, no. Okay, no. Tapi kalau korang follow aku, kalau kita boleh borak-borak macam tu, aku kan follow korang macam tu lah. So ada yang aku tak follow. Okay, kalau aku tak follow tu, korang nak aku buat apa kan? Nak aku tekan follow back tu, tekan follow banyak-banyak ni. Aku takkan follow yang aku tak kenal. Okay, kat following, kita tengok following. Ada mak aku, lepas tu ada cousin aku yang pandai aku, superb, okay. Lepas tu ada Radin, sahabat aku. Lepas tu ada makcik aku. Lepas tu ada Oliver and Rafi, kucing aku. Lepas tu ada kakak aku, ayah aku, kawan ayah aku. Lepas tu ada Danish. Lepas tu ada sepupu aku, ada kawan aku, ada adik aku, ada pakcik aku. Aku follow orang yang dekat dengan aku lah, senang kan. Aku follow orang yang dekat dengan aku, yang aku kenal, macam aku pernah jumpa lah, tu aku follow. Okay, contoh lah, kalau kau cakap yang aku pernah jumpa, takkanlah Prison Plus aku pernah jumpa, takkanlah Ben Johnson aku pernah jumpa. No, aku minat benda tu. Haa, simple. Okay, kalau orang aku, okay, jenis aku akan follow orang yang dapat dengan aku. Aku akan follow orang yang aku pernah jumpa. Aku akan follow orang yang pernah DM aku ke, yang follow, pernah borak sama-sama. Maksudnya sekepala aku akan follow. Lepas tu macam Electronic, Road, Zion. Lepas tu ada Pixel, macam tu aku follow. Faham maksud aku? Macam tu lah. Macam Pixel Distribution, Iman Kamil, yang aku suka kan. Lepas aku follow lah. Kalau aku tak suka, aku tak follow gitu. So faham maksud aku?
korang kena try to jangan mengharap dekat orang. Sampai bila korang nak berharap dengan orang lain sedangkan diri korang pun tak terjaga kan? Hargai diri korang dulu sebelum korang nak orang lain hargai diri kau. Sebab once korang tak hargai diri korang, lepas tu korang nak orang lain hargai korang, it's not gonna work. Simple macam ni. Kalau korang tak hormat orang, korang rasa orang akan hormat kau? Macam tu. Simple, korang hargai diri korang and orang lain pun insyaAllah akan hargai korang. Itu je aku nak cakap. Jangan nak terlalu kat dunia ni, tak sedih-sedih lah. Tak sedih. Okay, kalau kita yang orang Islam, jangan sedih. Sebab kita apa nak sedih? Apa-apa semua Allah tolong kita. So jangan nak sedih. Tak payah sedih, tak payah nak nangis-nangis. Kalau macam benda phone ni pecah ke, jangan nangis. Mungkin ada benda ganti yang baru. Keep on positive, okay? Lebihkan kepada positive more than negative, okay? So itu je untuk video kali ni. Thank you so much for stay daripada our video sampai hujung video. And see you guys on the next video. Thank you so much for subscribe, okay? Thank you so much for subscribe di channel. And thank you so much. Aku akan buat lagi making of the videos for you guys. So itu je. Thank you so much and peace out. Bye.